lihat dari jauh ada kereta api yang akan segera kesini. 1, 2, 3, waduh, ditabrak dan disusul lagi. Wah, jadi anjlok teman-teman. Wah, sayang sekali. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel mainan Kak Lutfi. Oke teman-teman, di sini di depan kakak sudah ada beberapa miniatur kereta api. Ada lokomotif CC300 yang berwarna merah, ada lokomotif CC201, CC206, CC203, dan BB200 Pinteg teman-teman. Wah, lihat! Di sini juga di dekat stasiun Ciamis ada palang pintu kereta api. Tapi sepertinya agak aneh ya teman. Jadi yang dipalangi itu keretanya, bukan kendaraan. Wih, mantul. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba jalankan. Dimulai dari lokomotif CC300 ini. Kita kaitkan dulu rakit dengan gerbong yang berwarna putih teman-teman. Oke, sudah berjalan. Nah, maksud kakak hampir berjalan teman-teman. Kakak harus nyalakan dulu, lihat. 1, 2, 3. Nah, mantul. Sekarang lanjut, kita jalankan kereta api lokomotif CC201 Perum K. Selanjutnya lokomotif CC203. Oke, sudah ada 3 kereta api yang berjalan teman-teman. Mantul sekali. Waduh, tiba-tiba keretanya mogok. Apakah akan ditabrak oleh lokomotif CC203 ini? Lihat, 1, 2, 3. Waduh, belum teman. Belum cukup tenaga. Kita harus coba untuk jalankan CC206 dan BB200 nya teman-teman. Oke, tunggu. Nah, apakah CC206 akan membantu teman-temannya yang mogok? 1, 2, 3. Oke, ternyata berhasil teman-teman. Hunting dulu dari arah sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wadidaw. Siapa di sini yang mau mainan seperti ini? Jangan lupa subscribe channel mainan Kak Lutfi teman-teman. Oke, terus. CC203. Wah, kita hunting dulu dari arah stasiun Ciamis. Wadidaw, ada banyak sekali kereta api yang lewat teman-teman. Keren sekali. Lokomotif CC203 melewati palang pintu kereta api. Wow. Nah teman-teman, kakak mau hunting dari arah sini dulu. Sepertinya akan banyak sekali kereta api yang lewat. Wih, lihat. Mantul, lokomotif CC209, CC300. Ini juga mogok dua-duanya. Apakah akan didorong? 1, 2, 3. Didorong teman-teman. Oke, jadi 4 lokomotif. Hunting dulu dari arah peternakan. Lihat, melewati jembatan putih teman-teman. Wow, keren sekali. Ini juga melewati palang pintu kereta api. Oke, lihat, keretanya masuk ke dalam terowongan yang sangat gelap. Wadidaw. Mantul teman-teman. Nanti kakak akan coba untuk beli lagi miniatur kereta api seperti ini yang banyak teman-teman. Wadidaw, lihat. Wih, ngeri teman-teman. Bagus sekali. Jadi 4 lokomotif, jadi bukan double ya namanya ini teman. 4 lokomotif sekaligus. Wih, berarti tenaganya sangat gede sekali ya. Oke, sekarang kita lihat dari arah sini. Wih, hampir saja kamera kakak tersenggol teman-teman. Senggol dong. Di sini juga ada beberapa miniatur kereta api. Kendaraan lainnya seperti mobil truk oleng, pembawa LPG, mobil ayam, ada bus juga teman-teman. Wow,
Diorama ke atas sangat ramai sekali ya teman-teman. Aduh, mogok lagi dan monok lagi teman-teman. Yo, dibantu teman-teman, dibantu. Wah, masinisnya pada ramah ya teman-teman. Saling membantu satu sama lain. Wah, untuk kalian yang subscriber lama kakak, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya di bawah, karena kakak akan coba untuk pilih siapa yang akan menang kereta api dari kakak teman-teman. Oke, lokomotif CC300 nya hampir melemah teman, sepertinya kecapean terus muter-muter diorama. Ayo teman-teman, setelah ini kakak akan membuat drama. Nah, ambing dulu dari arah sini. Ngomong-ngomong, stasiun Ciamis ini gelap teman, karena terjadi konsleting listrik, jadi padam si lampunya. Wow, banyak sekali orang-orang yang mau naik kereta api ya teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 manusia yang akan naik kereta api yang cepat ini teman-teman. Wadidaw. Sekarang kita siap-siap saja untuk membuat dramanya teman-teman. Tunggu dulu, biarkan kereta apinya melewat ke arah jembatan panjang teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, mantul sekali. Oke, sekarang kita akan coba untuk lihat teman-teman, simpan mobil ini di perlintasan kereta api. Wah, apakah akan ditabrak? Lihat dari jauh ada kereta api yang akan segera kesini. 1, 2, 3. Waduh, ditabrak dan disusul lagi. Wah. Jadi anjlok teman-teman. Wah, sayang sekali. Kita matikan semuanya. Oke teman-teman, nah mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian apa? Kalian like, komen, share teman-teman kalian, dan subscribe channel Mainan Kalutpi dengan cara klik tombol merah di bawah. Salam dari Kalutpi Kereta Platinum di Mainan Kalutpi. Jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah!